teman-teman semuanya, welcome back to DK6060 Motovlog Channel. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan informasi kepada teman-teman semuanya tentang settingan GoPro yang akan digunakan apabila GoPro-nya sahabat semuanya diletakkan di windshield sepeda motor seperti ini, teman-teman bisa dilihat. Nah, jadi di sini ada GoPro Hero 9, Hero 9 Black. Kita taruh di atas, kita letakkan di atas windshield-nya Honda ADV. Nah, settingan apakah yang dipakai? Settingan apakah tepatnya yang dipakai sehingga nantinya kualitas gambar yang dihasilkan bisa tetap maksimal, teman-teman? Karena di windshield ini getaran di windshield ini cukup keras, teman-teman. Nah, coba kita akan hidupkan dulu motornya. Nah, ini teman-teman, setelah motor ADV dihidupkan, getaran pada windshield ini bisa dilihat di video ini cukup kencang ya, cukup lumayan getar lah begitu. Nah, sekarang settingan apakah yang akan kita pakai untuk mengurangi getaran pada gambar vlog kita, video kita, sehingga nantinya kualitas gambar yang dihasilkan bisa maksimal. Nah, sekarang ini kita akan keliling desa home base kita untuk mengecek hasilnya dengan settingan yang Om Bro pakai. Nah, ini teman-teman bisa dilihat getarannya.